Carnival Bioteknologi Kelantan yang berlangsung di UTC Kelantan 12 hingga 16 April lepas merupakan salah satu usaha kerajaan negeri untuk memberi peluang kepada usahawan bidang bioteknologi dalam menerokai bidang tersebut dengan lebih meluas. Cik Abdullah Maknawi selaku Esko Pertanian Industri Asastani Bioteknologi dan Teknologi Hijau berkata, karnival ini bertujuan untuk meningkatkan status ekonomi negeri Kelantan di samping menjana pertumbuhan industri bioteknologi di negeri Kelantan khususnya untuk menghasilkan produk-produk yang unik dan saintifik bagi memenuhi keperluan pasaran terkini dalam bidang pertanian, kesihatan dan industri. Festival ini dilaksanakan adalah untuk memberi pendedahan dan kefahaman tentang peri pentingnya bioteknologi dalam kehidupan kita. Ianya adalah juga merupakan platform perkongsian maklumat dan pendedahan ilmu berkaitan teknologi terkini dalam bidang bioteknologi. Di samping itu juga, ia bertujuan untuk menarik minat masyarakat setempat dan pemain industri tempatan serta global dalam mentransformasikan bioteknologi supaya ianya menjadi nilai tambah kepada ekonomi di samping menjaga alam kurniaan Allah Subhanahu wa taala agar tidak musnah oleh tangan-tangan manusia yang rakus atas alasan mencapai kemajuan dan pembangunan. Karnival yang bertemakan bioteknologi pemangkin kelestarian ekonomi telah dirasmikan oleh Menteri Besar Kelantan. Turut diadakan seminar dan pameran agensi kerajaan dan IPT berkaitan bioteknologi serta bengkel aplikasi automasi pertanian dan bengkel produk berasaskan spirulina. Karnival ini dimeriahkan lagi dengan persembahan Dikir Barat dan penyampaian anugerah inovasi pertanian dan IAT Jaya kepada Encik Ibrahim bin Ahmad dari PM Agriculture and Trading dan tokoh bio usahawan Kelantan Encik Muhammad Azri Hamid dari Kubang Golok Enterprise.